Berita selebriti terbaru hari ini. Inilah 6 artis yang ribut soal nafkahi anak setelah mereka cerai. 1. Resmi cerai pada Februari tahun 2022. Dena Devanka dan Jonathan Frizzy ribut soal nafkah anak pasca cerai. Dena singgung nafkah anak dari Ijong yang hanya 5 juta rupiah dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan pengadilan. 2. Ribut soal nafkah anak. Risti Tagor dan Stuart Colin saling sindir. Stuart kesal dengan Risti karena menolak uang nafkahnya yang hanya sedikit. Sementara Risti kesal karena sebut Stuart tak memberi nafkah. 3. Dituding hanya memberikan nafkah anak hanya 3 juta rupiah oleh Larissa Chow. Alvin Faiz kesal dan membantah. Alvin ungkap bahwa ia memberikan uang tambahan di luar nominal 3 juta rupiah. 4. Cerai dari Virgoun. Inara minta nafkah anak dan biaya asuh 110 juta rupiah serta nafkah mutah 10 miliar rupiah. Berbeda dengan Virgoun yang memilih diam, ibu Virgoun justru tak terima dengan permintaan Inara. 5. Celine Evangelista akui tak pernah dapat nafkah anak dari mantan suaminya, Dearly Idol. Punya kesepakatan pasca cerai. Dearly ungkap Celine memang membantunya dalam memenuhi nafkah anak. 6. Sule memberikan nafkah anak 25 juta rupiah sebulan. Natalie Holzer sebut uang tersebut tak cukup penuhi kebutuhan Azam. Meski diminta stop beri uang bulanan untuk Azam, Sule akan tetap memberikan. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.